Salla raka'ataini khafifatain 'inda al-ishraq. Kemudian dia sembahyang dua rakaat isyraq, maka dia seperti orang yang pergi buat haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Maka alhamdulillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, "Athqalu as-salatu 'ala al-munafiqin salatu as-subhi wa salatu al-'isha." Salat yang paling berat untuk orang munafik ialah salat subuh dan salat isya. فنحن اجتمعنا ها هنا في هذا اليوم المبارك. Kita berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita nak belajarkan satu ilmu dan kita sembahyang salat subuh berjamaah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla as-subhu fi jama'ah fa ka'annama shalla al-laila kullah." Barang siapa yang dia sembahyang salat subuh berjamaah, maka dia seperti orang yang dia sembahyang sepanjang malam. Seluruh malam itu maknanya dia tak pernah tidur. Itu maknanya pahala dia sahaja. Maka alhamdulillah, kita hari ini datang untuk ambilkan kesempatan untuk kita kena belajarkan Nailur Raja fi syarhi Safinatun Naja. Falyatafaddal akhuna wal yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita nak mulai juga, ada satu niat saya akan baca dan tuan-tuan semua kena ikut saya. Niat itu adalah paling baik untuk kita semua. Yang pertama, bila kita sebut nawaitu, maknanya kita duduk di sini sampai pukul 7, 7:30 contoh ya. Tidak ada rugi walaupun kita duduk di dalam satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Bila kita masuk ke masjid ini atau surau ini dan niat seperti itu, alhamdulillah, masa yang kita lakukan di sini tidak ada rugi. Ma huwa nawaitu at-ta'allum والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته من الله تعالى والحمد لله رب العالمين. طيب apakah maksud niat ini nawaitu ta'allum wa ta'lim. Aku niat untuk nak belajarkan ilmu ini dan apa yang saya belajar saya akan sampaikan kepada orang lain. Wa tadhakkura wa tadhkir. Dan saya datang di sini untuk mengingatkan ilmu ini dan saya kena ingatkan ilmu ini kepada orang lain. Wa naf'a wal intifa'. Dan saya datang di sini untuk nak dapat manfaat daripada ilmu ini dan saya berikan manfaat itu kepada orang lain. Wal ifadah wal istifadah. Dan saya datang di sini untuk dapatkan faedah daripada ilmu ini dan sampaikan ilmu ini kepada orang lain. Wal hadzu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita belajar dalam satu ilmu, maka kita tahu hak Allah Subhanahu wa taala, benda yang halal, benda yang haram, dan kita akan jagakan perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram dan ikutkan syarat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah niat harus kita kena selalu atau sentiasa. Bila ada satu orang yang datang di sini untuk ajarkan, boleh kita kena niat walaupun ustaz itu tidak ada ajarkan, boleh kita kena niatkan niat yang tadi. Dan kitab ini atau niat ini dia ada di dalam satu atau sebuah kitab yang namanya Khulasatul Madadun Nabawi. Satu kitab yang kecil saja, nama dia Khulasatul Madadun Nabawi. Maka sesiapa yang dia rujukkan kepada Khulasatul Madadun Nabawi, dia akan nampakkan atau dia tengokkan niat yang kita sebutkan tadi, insyaAllah. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Fadhal.
Alhamdulillah, alhamdu. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak boleh ya? Nah, naam. Tapi saya rasa macam semua tak dengar. Kalau boleh ambil mayatkan ini dan bagi kepada Abang Sanusi lah. Boleh sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qal alhamdulillahirabbil alamin. Muallif di sini dia mulai sama bismillahirrahmanirrahim, kemudian terus dia sebutkan alhamdulillah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. وفي رواية أقدم وفي رواية أبتر والمعنى أنه ناقص وقليل البركة. Perkara yang kita mulai harus kita kena sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau tidak ada kitab yang tidak ada Bismillah atau Alhamdulillah, maka berkat daripada kitab itu tidak ada, tak sampaikan kepada orang lain. Ilmu itu pun tidak ada bermanfaat kepada orang lain. Pasal apa? Pasal tidak ada bismillah dan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Alhamd dan asyukur. Di sini ada dua perkara. Alhamdulillah dan asyukurulillah. Asyukurulillah, ulama menyatakan hamd dan syukur itu ada bahagian ulama yang kata sama. Tidak ada berbeza di antara satu. Kita pun tengok masyarakat Melayu banyak orang yang dia kata syukur, alhamdulillah. Itu pun satu cara yang terbaik. Bila dia sebut syukur, alhamdulillah. Taib, kalau ada orang tanyakan apa khabar, orang kata alhamdulillah. Maknanya bila kita tanyakan orang, dia kata alhamdulillah. Taib, pada nabi-nabi yang dulu, bila dia ada ujian atau dia ada sakit di dalam tubuh badan dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala ujikan dia, dia kena sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. عندما كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar berperang sama sahabatnya, maka di ghazwat namanya Uhud, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusirat rubaiyatu, satu gigi daripada badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah, maka dia sebutkan alhamdulillah. Itu pun satu ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala baginya. Maka alhamdulillah harus kita kena sebut, bukan hanya untuk kita nak belajar di dalam satu masjid saja. Bila kita
sudah kenyang daripada makan, syukur alhamdulillah. Bila kita nak baca apa nama dia Al-Quran Karim, harus kita kena sebut alhamdulillah dan bismillahirrahmanirrahim dan banyak perkara-perkara yang lain. Bismillah dan alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Qal al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi katakan yustahabbu alhamdulillah rabbil alamin, sunnahkan kita kena sebutkan alhamdulillah rabbil alamin fi ibtida'il kutubil musannafah. Bila kita nak mulai buku-buku yang besar sekali, buku-buku yang bermanfaat atau buku-buku yang dia dapatkan, orang lain kena dapatkan manfaat banyak. Contoh sebagai madhab al-imam al-syafi'i atau ilmu nahu, ilmu sarab, ilmu hadith, itu semua harus kita kena tuliskan hujung sekali bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dia kata juga wakadha fi ibtida'i durusil mudarrisin, apabila satu ustaz datang di sini harus dia kena sebutkan sunnat, kena sebutkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin fi ibtida'il mudarrisin. Tayib wa qira'atut talibin, dan harus untuk orang yang dia belajar. Contoh kita suruhkan satu orang daripada sini untuk dia belajarkan atau dia baca depan saya, maka dia harus kena sebut bismillah dan alhamdulillahi rabbil alamin, itu pun sunat. Taib sawa'un aqra'a hadithan aw fiqhan, walaupun dia bacakan hadith atau fiqah atau apa nama dia ilmu-ilmu yang lain, harus kena sebutkan bismillah dan alhamdulillahi rabbil alamin. Taib qal wa afdalul mahamid, dan kita selalu atau sentiasa nampak banyak ustaz yang dia sebut bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ada orang yang lain dia kata hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azhim sultanih. Ada orang yang dia kata hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal syafi'in, hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azhim sultanih. Maka orang yang dikarangkan kitab ini dia kata dua alhamdulillah yang paling agung atau paling afdal. Yang mana satu? Yang pertama dia kata alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini satu, bila kita nak sebutkan doa harus kita kena gunakan ini alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dan atau satu lagi yang namanya alhamdulillah bi jami'i mahamidih. Maka dua perkara ini atau dua mengucapkan alhamdulillah ini harus kita kena hafal. Atau kalau ada satu hari kita nak baca doa untuk keluarga atau sembahyang salat bukan berjamaah hanya di kat rumah, kita nak habiskan salat itu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh kita sebut alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida atau alhamdulillah bi jami'i mahamidih. Hadza ma qalahu an-Nawawi, yang dikatakan oleh al-Imam an-Nawawi radhiyallahu anhu wa ardhah. Bila kita sebut alhamdulillah rabbil alamin tidak ada masalah, tak ada hal, boleh kita sebut. Kalau tak hafal hanya alhamdulillah rabbil alamin, silakan tafadhal iqra bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin, ma fi mushkilah, boleh kita tukar. Contoh pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang dia sentiasa bila sembahyang salat subuh atau salat isya atau salat maghrib sentiasa dia baca qul huwallahu ahad, sehingga sahabat-sahabat yang lain dia pergi jumpa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bila dia jadi imam sentiasa dia baca qul huwallahu ahad, kita sudah boring, tak ada. Quran itu 30 juzuk, bukan hanya satu juzuk saja atau qul huwallahu ahad. Maka dia selalu dia baca qul huwallahu ahad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat tersebut itu dan dia tanya dia, kenapa kamu baca qul huwallahu ahad? Maka sahabat itu dia kata, ya Rasulullah, saya baca selalu qul huwallahu ahad pasal di qul huwallahu ahad ini atau di dalam surah ini semua munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua akidah di semua Allah Subhanahu wa taala. Maka bila saya baca qul huwallahu ahad rasa lazat di dalam lidah saya, ya Rasulullah. Maka dia kata
yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Nanti kamu akan bangkit di hari kiamat bersama qul huwallahu ahad. Tengok, kadang-kadang kita bila ada sebut, ada satu imam yang dia selalu dia sebut inna a'tainakal kautsar. Oh, imam ni banyak kedekut dia ni. Dia hanya pilihkan satu surah yang pendek saja untuk dia apa? Untuk dia nak habiskan solat cepat. Aha, maka mungkin dia ada makna di dalam surat qul hu inna a'tainakal kautsar itu, mungkin dia rasa lain. Contoh bagai saya, bila saya baca surat Yusuf mesti kita kena menangis. Pasal apa? Pasal di dalam surat Yusuf itu banyak perkara-perkara yang kita bila baca, orang Arab dia baca boleh dia fahami apa yang dia baca. Maka banyak apa nama dia cerita Nabi Yusuf itu banyak memang sedih bila kita baca di dalam Al-Quran Al-Karim. Tamam? Maka bagi saya bila kita baca surat Yusuf nampak sedih dan bacaan dengan syarah yang sedap, Allah bagi kita yakni syarah lain untuk kita baca. Walaupun ada satu hari di bulan Ramadan tahun lepas orang kata, ustaz ada ceramah berdana hari ini, harus ustaz kena habiskan cepat supaya ustaz itu dia kena dapat kena masa panjang untuk dia menampaikan ceramahnya. Alhamdulillah, tapi tuan-tuan hari ini surat Yusuf macam mana? Dia kata tak apalah, butong atau baca sikit saja tak apa. Yani satu muka boleh kita baca apa? Boleh baca untuk yani 3 rakaat. Okey, bila saya masuk saya tak kira, walaupun dia minta saya macam ni, saya tak kirakan dia. Bila saya jadi imam, selalu saya jadi imam 20 rakaat. Hari itu saya jadi imam 8 rakaat saja. Tapi masa lebih kurang 10 minit saja daripada pukul 10.40 saya habis. Tamam? Kalau saya jadi imam untuk 20 rakaat, pukul 10.50 saya habis. Maknanya beza 10 minit saja. Kenapa? Pasal kita di dalam surat Yusuf, mereka mau kita laju. Rasa tak sedap. Bila dia sebutkan, oh ustaz hari ini pun sama juga, kita lebih afdal kena buat 20 atau 20 lebih afdal. Masal ustaz sudah buat apa nama dia, yani masak pun tak ada butong, hanya 10 minit saja. Syukur alhamdulillah, nampak semua orang rasa yang ada di sini semua rasa macam baik punya. Dan bila saya nampak belakang saya semua orang yang menangis dan sebagainya, kita syukur alhamdulillah. Mau'izah itu atau tazkirah itu boleh kita carikan hari lain, tak ada masalah. Tapi dia pun boleh silakan sekarang untuk dia sampaikan semua apa nama dia ceramahnya, dan kita akan tengok siapa yang dia kena ambil i'tibar, daripada imam ke atau daripada orang yang baca ceramah. Faham? Maknanya orang yang baca ceramah itu alhamdulillah dia pun baik, tapi di bulan Ramadan harus kita kena bindikkan ceramah itu supaya kita lakukan 20 rakaat. Tamam? Ramadan hanya kita kena buat apa? Banyak mada, banyak salat, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama di Yaman di bulan Ramadan ini tidak ada buat apa namanya? Yani ceramah di selepas apa nama dia tarawih, kecuali di 27 hari bulan atau 27 semua Ramadan itu memang mereka akan yani buat apa nama dia khatam Al-Qur'an Karim kemudian buat ceramah. Maka alhamdulillah. Tayyib, ha tafadhal. Makna al-alamun adalah manusia, jin dan malaikat. Makna hamdalah adalah pujian dengan lisan atas sesuatu yang kita perbuatkan dan dengan rasa pengagungan yang dikhususkan hanya untuk Allah Taala, manusia, jin dan malaikat. Tayyib. Ada sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tamam? Alamin dan al-alamun. Ada beza di antara dua. Tamam? Alamun seluruh yang Allah ciptakan atas muka bumi ini itu nama dia alamun. Termasukkan pokok, batu, haiwan dan sebagainya. Tamam? Bukan hanya manusia dan jin. Tapi kalau al-alamin hanya dua saja, yang mana manusia dan jin.
Ada Imam Ali bin Abi Talib, dia katakan, dan malaikat. Tamam? Maka harus kita bila sebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Alamin al-maqsud bihi al-jin wal-ins, manusia dan jin. Bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamun, Alamun itu maknanya semua yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan atas muka bumi ini, boleh kita sebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamun. Tayyib. Qal huna arkanul hamd. Rukun Alhamdulillah adalah, berapa dia kata di sini? 5. Tayyib, hamid. Nanti dia akan datang juga. Hamid maknanya orang yang mengucapkan Alhamdulillah, maknanya orang manusia yang disebutkan Alhamdulillah, itu nama dia. Satu rukun yang pertama. Yang kedua, mahmud. Siapa yang mahmud? Yang terpuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita bersyukur atau sebut Alhamdulillah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan Alhamdulillah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mahmudun bihi. Dia kata mahmud bihi, maknanya lidah kita yang kita sebutkan Alhamdulillah. Kalau tidak ada lidah, bagaimana kita nak sebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Maka harus kena ada rukun yang ketiga, ialah lidah yang diucapkan Alhamdulillah. Yang keempat, mahmudun alaih. Apa mahmud alaih di sini? Mahmud alaih maknanya bila kamu dapat sesuatu atau dapatkan pekerjaan yang baru, yang gaji dia memang boleh, yani kita tahan, contoh orang kata 5,000 atau 3,000, memang bila orang call, Alhamdulillah hari ini saya sangat gembira, hari ini saya dapatkan kerja baru yang gaji dia sebagai ini, Alhamdulillah. Faham? Itu maknanya bila kita dapatkan nikmat, bukan hanya untuk kerja, kita dapat anak baru, sebutkan Alhamdulillah. Kita berjumpa sama orang ulama yang mulia, kita sebut Alhamdulillah. Dapat saya senyum, atau orang kata apa nama dia, salam kepada orang ulama tersebut, maka itu pun syukur Alhamdulillah. Taib, itu nama dia ni'mah. Tamam? Pasal apa? Allah memberikan kepada satu orang ni'mat, harus dia kena mengucapkan Alhamdulillah. Taib, dan sigha. Sigha itu maknanya bacaan yang kita punya atau cara dia bagaimana, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau hamdan kama yang bagi di jalali, atau bagaimana kita nak sebut mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata harus kita kena sebut Alhamdulillah. Faham? Maka mengucapkan Alhamdulillah itu harus dia, yani kena ada. Maka 5 perkara ini atau 5 rukun ini harus untuk orang manusia yang muslim, harus dia kena lakukan sentiasa bila dia dapatkan ni'mah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Huna yaqul kadhalik. Wa yatahassal hadihi ni'mah hamdu qadimin liqadim. Tamam? Iqra' bismillah. Secara istilah, sebagaimana ulama lain yang mengartikan, rukun hendalah ada 5, yaitu amir, yaitu makhluk yang mengucapkan pujian; 2, mahmud, yaitu pemberi nikmat; 3, mahmud bih, yaitu lisan misalnya; 4, mahmud alaih, yaitu nikmat; 5, ucapan hendalah seperti perkataan Alhamdulillah atau zaid orang yang beriman. Tayyib, dia kata di sini Alhamdulillah. Tamam, alhamdulillah. Bismillah. Orang pendekkan dia seperti al-basmalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Orang pendekkan dia al-hawqalah. Tamam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-hasbalah. Sebagai orang Melayu bila dia sebut Abdul Bari atau Abdul Khaliq atau Abdul Razzaq, dia tak akan sebut Abdul Razzaq. Zaq. Tamam. Dia hanya pendek sangat. Maka itu bila kita sebut Zak atau Razak, Razak itu Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya itu tak boleh. Tamam, harus kita kena sebut hamba Razak. Abdu itu maknanya hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam, Abdullah
Orang sebut sama dia Allah, ha? Contoh. Tamam? Atau Abdullah. Tamam? Makna tidak ada makna. Tapi di sini alhamdulillah sebenarnya dia alhamdalah. Hamdalah itu maknanya alhamdulillah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Hawqalah itu la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di sini harus kita kena bendekkan, tidak ada masalah. Tapi untuk nama-nama orang, ha, yani bagi saya yani tak baik kita kena sebutkan untuk orang yang nama dia Abdul Razzaq, Razzaq. Pasal kita panggil dia sebagai orang Tuhan, sebagai Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Razzaq itu maknanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita kena sebut hamba Razzaq, Abdul Razzaq, Abdul Sami', Abdul Lami', Abdul Latif, Abdul Al-Qawi. Ha, maka itu adalah lebih afdal daripada kita bindikkan. Baik, kalau ada orang yang nama dia contoh yakni Sanusia, ha, boleh kita sebut Susia, tak ada masalah, yakni boleh bindikkan dia. Pasal bukan dia ada sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tak ada sifat. Tamam? Tapi bila ada nama Allah subhanahu wa ta'ala kita nak bindikkan, hadha la yajuz. Wallahu a'lam. Ha. Alhamdulillah terbagi menjadi empat bahagian. Yaitu satu, pujian pencipta terhadap dirinya seperti pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ni'man maula wa ni'man nasir. Naam. Dia kata di sini aqsamul hamdalah. Bahagian hamdalah adalah empat. Yang pertama dia kata Allah terpuji diri dia sendiri. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu satu. Yang kedua, ba'du. Pujian pencipta terhadap makhluknya seperti puja Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sebagian hambanya. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala beriman, ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Tayyib. Dia kata hamdu قديم لحادث الله سبحانه وتعالى شبت كان أتو الله سبحانه وتعالى تربوجي كان ساتو أوران حادث معنى ساتو أوران مانوسيا سباقاي ساتو نبي داربدا أنبياء الله عز وجل ما كان يكتا نعم العبد إنه أواب سباقاي باي أوران أدلا أوران ينديا سنتياسا برتوبة كبدا الله سبحانه وتعالى ما كان أدى أوران مياتكان إني ترون كان كبدا نبي سليمان عليه السلام. ها فضل. Baik, ini makhluk. Maknanya bila orang manusia dia mengucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bila dia dapatkan satu nikmat dia sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang terbalik. Maknanya orang manusia itu dia sebutkan alhamdulillah. Tadi Allah mengucapkan kepada kepada diri dia sendiri atau dirinya sendiri, mada ni'mal abdu, mada qal ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kemudian dia sebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan ada di sini wa innaka la'ala khuluqin azim, maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlak ialah akhlak yang mulia. Itu Allah subhanahu wa ta'ala terpujikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dia kata hamdu hadithin liqadim. Orang manusia dia mengucapkan alhamdulillah bila dia dapat sesuatu atau satu nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka dia sebutkan alhamdulillah. Tayyib, ba'du. Keempat, pujian makhluk terhadap makhluk seperti pujian kita kepada sesama. Contoh kita katakan sebaik-baik orang adalah baik. Tayyib. Dia kata di sini manusia bersama manusia yang lain bila dia dapat sesuatu dia kata, oh si fulan bin fulan ini memang orang bermurah, si fulan bin fulan ini orang mulia, si fulan bin fulan ini orang yang banyak tawadhu' dan akhlak. Itu pun kita sudah terpujikan seorang yang lain seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia terpujikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia sebut ma tala'atish shamsu wala gharabat ala rajulin afdala min Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Matahari tak akan naik daripada orang yang hadir di sini lebih afdal daripada Abu Bakr as-Siddiq. Maknanya yani bila Abu Bakr as-Siddiq itu masuk dan matahari itu naik,
kirakan Abu Bakar Siddiq seperti matahari, maknanya seperti apa nama dia, orang kata cahaya dia. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpujikan satu orang sahabatnya yang nama dia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sekali lagi, satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebut, dia kata Salman minna alal bait. Salman al-Farisi ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup 100 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia yang curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukakan satu tempat yang nama dia Khandaq. Tamam? Maka bila dia berislam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berterima kasih dan dia sebutkan Salman minna alal bait. Salman ini daripada kalangan kami atau daripada keturunan saya adalah Ahlul Bait sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekali lagi Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan bila dia jadi bukan orang Muslim, banyak dia buat ada masalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila sudah jadi orang Muslim, dia kata man dakhala baitullahi fahuwa amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, man dakhala baitullahi fahuwa amin. Barang siapa yang dia masuk baitullah, maka dia di dalam keadaan aman. Wa man dakhala baitu Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang dia masukkan di rumah Abu Sufyan itu, maka dia di dalam keadaan aman. Kenapa dia terpujikan Abu Sufyan? Pasal Abu Sufyan ini sentiasa suka orang kena pujikan dia, baru dia nampak relax. Maka Abu Sufyan bila dia dapatkan satu perkara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, sangat gembira. Maka itu nama dia hadithun li hadith. Mengucapkan alhamdulillah kepada orang yang hadith kepada orang yang hadith yang lain. Tafadhal iqra. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya. Baik. Sebelum kita nak masuk wa bihi nasta'in, dia kata ahkamul hamd, hukum alhamdulillah adalah bila dia jadi wajib, bila dia jadi makruh, bila dia jadi haram. Tamam? Maka yang pertama dia kata wajib alhamdulillah bila kita sebutkan di dalam salat alhamdulillahi rabbil alamin. Itu wajib. Baik. Atau di dalam khutbah, bila ada satu imam dia baca khutbah, harus wajib kena sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bukan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazida. Kalau bukan alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazida, alhamdulillahi bijami'i mahamidi. Kalau tidak, mesti kena sebutkan alhamdulillah atau hamdan kama rafa'a as-sama'i bila amad, dan dia sebut lillahi azza wa jal. Mesti kena sebutkan dua perkara ini. Taib. Wa khutbatul jum'ah. Taib. Ini nama dia wajib. Yang kedua, mandub. Mandub itu maknanya sunnat. Sunnat, bila ada orang nak nikah, dia nak nikah, mesti kena ada khutbat yang nama dia khutbat nikah. Sunnat kena sebut bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dia mengucapkan itu yang dia datang daripada masjid atau surau, dia akan sebutkan itu apa nama dia khutbah semua. Taib. Atau fibtida'i du'a, bila kita sudah habiskan salat, harus kita kena doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghadapkan al-qiblat, kemudian kita kena sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Wa ba'da khatmihi, dan bila kita khatam, habiskan wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum, itu pun satu sunat. Baik. Dan wa ba'dul akli, bila kita sudah alhamdulillah sarapan pagi nanti, kejap lagi ya ada sarapan pagi, maka bila kita sudah kenyang cukup alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Wa ba'dal akli. Baik, itu nama dia. Wa ba'da syurbi, bila kita pun minum, bukan minum hanya air kosong saja, minum air yang lain, maka sebutkan alhamdulillah, itu pun satu cara yang sunat. Baik. Wa fi ibtida'il kutubil musannafah,
Dan bila kita mulaikan kelas-kelas yang seperti ini, itu pun alhamdulillahirrabbilalamin harus kena jadi sunat. Taib, karaha, makruh. Bila dia jadi makruh, alhamdulillahirrabbilalamin jadi makruh kadang-kadang. Bila kita angkat sampah nak buang ke tempatnya, kena sebut alhamdulillahirrabbilalamin atau bismillahirrahmanirrahim. Itu tak payah kena sebut di tempat yang kotor. Tahu dia atau dia kata di sini kanat fushaib, orang yang ada di sini sedikit apa nama dia, rambut yang sudah putih sikit dia cabut. Tamam, dia kata saya nak jadi orang mudah lagi, bila saya nak tambah sekarang satu orang nampak saya ada lagi di sini semua yang putih, dia tak mau. Sebenarnya saya nak cabut ini yang ada dua helai saja. Dia sebut alhamdulillah, itu makruh. Kenapa makruh? Pasal rambut yang ada di sini putih atau di atas kepala ada rambut yang putih itu, dia akan beristighfar kepada orang yang ada rambut itu sehingga dia mati. Tengok, jangan yakni syukur atau syakab itu aib. Saya ini umur saya 50 tahun sudah ada rambut yang putih. Tak, itu beristighfar kepada orang yang dia ada rambut itu sehingga dia mati. Maka harus kita kena jagakan apa nama dia, rambut yang ada di sini atau atas kepala harus kita kena jaga. Faham? Faham. Qal al-hurmah. Jadi haram alhamdulillah rabbil alamin bila kita buat sesuatu yang haram. Contoh al-iyadu billah, zina atau orang yang minumkan arak atau isakkan dada, itu perkara-perkara yang haram, dia sebut alhamdulillah. Itu pun dia kata haram. Wallahu alam. Ha. Baik. Barang siapa yang dia sebutkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin, itu satu isyarat yang terbaik. Harus kita lakukan sentiasa walaupun di dalam keadaan ujian, harus kita kena sebut alhamdulillahirabbilalamin. Kenapa? Pasal ujian dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala, dua perkara ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dapatkan sakit atau anak-anak kami ini memang dia tak ikut cara kami, harus kita kena sebut alhamdulillah supaya Allah Subhanahu wa taala hidayahkan dia. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, ma asabaka min hasanatin, tamam, fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Berkara, dua perkara ini, kebaikan dan keburukan itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi min nafsik itu maknanya adab, atau orang kata yani kita kena adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bila ada orang yang sentiasa dia buat jahat, tamam, itu Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan dia si fulan bin fulan ini memang dia akan jadi seperti ini, tamam. Tapi bila dia selalu sentiasa kutukkan pintu, ya Allah taubatkan saya, ya Allah bagi saya taubat kepadamu, ya Allah, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan taubat kepada dia. Dia akan jadi saleh nanti. Tamam? Maka keburukan dan kebaikan itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya daripada nafsik itu maknanya daripada diri kami sendiri itu maknanya beradab depan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau saya buat maksiat itu maknanya saya yang lakukan maksiat tersebut. Sebenarnya yang lakukan maksiat itu Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kamu hari ini bulan bulan dia akan buat maksiat. Tapi harus kita kena cari sebab musabab. Faham? Sebab musabab, asbab. Kena jauhkan daripada perkara ini, maka dia kata di sini
di sini harus kita kena jangan sebut bila kita buat maksiat alhamdulillahi rabbil alamin hadza wallahu a'lam ha. وآله وصحبه أجمعين. طيب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. maka dia sebut di sini وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. kita pun nak sebutkan وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. maknanya saya rasa sudah pukul 7 6 minit kita nak habiskan di sini dan berhenti di sini. insyaallah di bulan depan kita akan sambung balik. Dan maafkan saya kalau ada kelemahan di dalam bahasa Melayu. Pasal itu bukan bahasa saya. Hanya kita orang kata tumpang saja. Tamam? Atau orang kata yakni dia ambil di sini sikit. Nak gunakan perkara-perkara yang sedap, yang elok, yang indah. Memang susah yakni. Pasal kita bukan yakni 100-100 orang Melayu. Saya sudah makan sambal belacan. Sudah makan budu juga. Tak dapat kena cakap seperti orang Melayu. Maka kalau ada orang Arab juga, ada satu orang daripada Melayu ini pergi berhijrah dekat sana, duduk lama, dia akan sebagai saya sekarang, dia sebut bahasa Arab. Kenapa? Pasal bahasa Arab ini sama juga, bila kita bukan asli orang Arab, cakap Arab dia akan jadi kurang juga. Maka maafkan saya dan doakan kepada saya insyaAllah. Kita insyaAllah akan bertolak pergi umrah insyaAllah 24 hari bulan ini. Dan doa untuk kita pergi sana, selamatkan dekat sana, kemudian balik insyaAllah. Itu yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'asuma. ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا ولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما إلا بالخير معموما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأذل الشركة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم احقن دماءهم في بورما وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على رسول الله الحمد لله سكان لنا بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته